jalan. Ini kita balik, putar balik menuju Bojonggede. Nah, lihat tuh. Tugu Tegar Beriman dengan gagah. Nah, ini bisa aku upload senja di Pemda. Suasananya syahdu. Pohon tipe kon, tipe jarum ya, di pohon-pohon hutan taiga yang ditanam di Pemda Bogor, Pemda Cibinong. Ini adalah pohon-pohon di hutan taiga. Pohonnya model jarum, sebangsa pinus, tapi tetap hidup di Indonesia karena Indonesia itu negeri yang segalanya ada. Palem pun ada, tanaman gurun sejenis kelapa. Itu adalah tanaman gurun tapi bisa hidup di Indonesia. Pohon-pohonan hutan basah juga ada nih. Nah, ini pohon-pohon hutan basah juga ada di Indonesia dan ditanam pula di Jalan Raya Pemda Cibinong. Ya, mulai dari pohon-pohon hutan seperti buah duren, buah rambutan, buah sawo, itu kan pohon-pohon hutan basah, hutan hujan tropis. Segala tanaman ada di Indonesia karena Indonesia adalah negara yang paling subur, makmur. Semua tanaman ada di sini. Bahkan tanaman yang ada di hutan lumut sekalipun ada di sini, ada di Indonesia. Kita masih ada di boulevardnya Pemda Cibinong. Senja di Pemda Cibinong, guys. Syahdu. Ini aku taruh sini dulu karena menghalangi pemandangan. Nah, kita bisa saksikan nih, disopirin sama anakku lanang, anakku nomor satu, kakak. Polisi Cibinong. Kantor polisi Cibinong sudah lewat. Kita masuk ke masjid, tapi udah kelewatan lah juga. Cepet. Gak bosen deh kalau kita ke Pemda Cibinong ini. Kalau kita ke Bogor, yuk temanku Mbak Tin Karyatin, ayo kapan mau ke Bogor? Ditunggu dari Bali. Ini ada teman vlogger Mbak Tin Karyatin dari Bali. See you Mbak. See you di Bogor. Ditunggu kehadirannya. Kita sampai di perapatan sebentar lagi. Nanti di perapatan itu ada McD yang 24 jam, Mbak. Kalau misalnya Mbak datang jam 2 pun, jam 2 malam pun bisa ke McD, Mbak. McD Cibinong itu buka 24 jam. Tuh. Di sini juga masih banyak lahan kosong. Apalagi perumahan-perumahan. Masih banyak kalau ingin punya rumah di daerah Cibinong. Kita
sampai di McD. McD Cibinong, guys. McDonald's. Kebaca enggak? Kalau enggak pakai kamera kebaca McDonald's. Ya, ini lambangnya. Lambangnya lagi ketutupan sama pohon. Acan, guys. Allahu Akbar. Nah, ini lambang McD-nya tuh, kelihatan kan? Oh, drive thru McD buka 24 jam. See you. You can see. Nah, kita masuk boulevard. Sampai ada lagunya kan, Boulevard. Nah, ini jembatannya, jembatan Pemda Cibinong. Nah tuh, dia nggak model terowongan, guys, tapi dia sangat kuat dengan ikatan kanan kiri. Ruko-ruko warna-warni. Adingnya itu bagus sekali. Waktu baru. Ini kita masuk lagi ke boulevard. Nah, itu lagi. When you left me on that boulevard. Iya, Kak. Terus come again. Pain and we could be lovers again. Maybe today I'll make it stay. Na 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 na. Dulu mah mama hafal lagunya. Itu mama lagi SMA tahun 85-86 tuh lagu Boulevard. Di SMA 8 lagu itu hampir setiap hari di setel. Kalau lagi istirahat ada seksi sound system yang nyetelin lagu Boulevard, Knife, kayak gitu. Ini aku sambil mengecek juga perjalanan dari ujung Pemda Jalan Raya Bogor ke ujung Pemda Cibinong yang di arah Bambu Kuning, kalau pakai mobil berapa lama? Berarti sekitar 10 menit ya. Sekarang udah 8 menit. Keren banget, guys, senja di Cibinong. Senja di Pemda Cibinong Bogor. Sini ada rumah sakit ya, ada rumah sakit Harapan Sehati. Nah, rumah sakit Harapan Sehati ini baru berdiri beberapa tahun yang lalu. Ingat waktu kakak rapid test ya, Kak, rapid test di sini untuk pergi ke Magelang pernikahan adik. Rapid testnya di sini langsung jadi, keren. Padahal di rumah-rumah sakit lain itu nunggu 2-3 hari baru selesai, tapi rumah sakit Harapan Sehati langsung bisa selesai dan cepat kita dapat. Artinya ya sekitar 10 menit sampai ujung Pemda di Jalan Raya Bojonggede. Nah, ini Jalan Raya Bojonggede. Masjidnya tuh kelihatan indah, megah. Kan dia lagi berbenah nih. Nanti Kak, sebelah situ taman-taman Kak untuk sepedahan. Seperti yang videonya mama Bapak pernah kasih tuh. Nah, tuh Mas Country tuh, kalau enggak percaya tuh lagi diberesin tuh Mas tuh. Mas Country, Mas Imam yang orang Bojonggede.
Nanti Ujung Gede akan semegah seperti yang videonya pernah Ibu kasih tuh, tata kota Ujung Gede. Di depan nanti ada BTN, Bank Tabungan Negara. Nah, Mama sering kesini nih, Kak. Ke BTN. Terus ATM tabungan. Ini The Besto, dulu cakep ya, Kak. Sekarang udah mulai kusam. Harusnya dicat ulang itu, jadi bagus. Di sini juga ada kopi kenangan. Tuh, kopinya anak-anak muda, kopi kenangan. Adek sama Aulia kalau lewat sini mampir nih, Kak. Koko beli kopi kenangan nih. Ini tempatnya anak murid Mama dulu, Ayu pernah kerja nih di pom bensin ini, tapi sekarang udah nggak lagi. Tuh keretanya, guys, keretanya lewat. Jadi sebelah kanan kita tuh rel kereta, sebelah kiri rel, sebelah kiri ruko-ruko. Nah, ruko-ruko nih. Tadi juga lewatin BCP. Kemudian masuk ke pintu kereta. Biasanya di sini macet nih, areal macet, tapi alhamdulillah enggak nih, lancar. Alhamdulillah tidak macet. Ini ada lumayan tempat lesehan. Ini areal macet. Ya, kita nikmati kemacetan di areal pintu kereta Bojonggede.